juru kamera serta juru foto polis. Rakaman video serta pengambilan gambar seumpama ini dibuat sebagai satu amalan biasa pihak polis dalam operasi-operasi yang penting dan bertujuan untuk membantu mereka dalam penyiasatan lanjut serta tindakan undang-undang. Rakaman ini bukanlah bertujuan untuk siaran TV, tetapi oleh kerana terdapat khabar-khabar angin serta fitnah-fitnah ekoran dari tragedi ini, kerajaan telah mengambil keputusan untuk menayangkan rakaman-rakaman ini melalui TV. RTM merakamkan terima kasih kepada polis diraja Malaysia kerana membenarkan penggunaan rakaman-rakaman ini demi untuk memberi penjelasan kepada orang ramai tentang apa yang sebenarnya berlaku di Kampung Memali pada 19 hari bulan November 1985. Daerah Baling di negeri Kedah. Pada 19 hari bulan November 1985, perhatian umum telah tertumpu kepada sebuah kampung di Mukim Siong yang bernama Kampung Memali. Di Kampung Memali, satu peristiwa telah berlaku yang disifatkan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri sebagai satu titik hitam dalam sejarah negara kita. Latar belakang serta butir-butir mengenai peristiwa sedih ini telah dijelaskan di Dewan Rakyat oleh Yang Amat Berhormat Datuk Musa Hitam pada keesokan harinya, 20 hari bulan November 1985. Tuan Yang Pertua, begitu banyak kejadian-kejadian yang mencabar pihak berkuasa telah terjadi di beberapa tempat dan di beberapa negeri dalam beberapa bulan yang lalu. Di antaranya ialah kes di Kampung Memali, Ceruk Putih, Mukim Siong, Baling di Kedah yang telah mendapat perhatian pihak berkuasa. Di kampung ini, seorang yang bernama Ibrahim bin Mahmud atau Ibrahim Libya dan dua orang penyokongnya iaitu Mat Ramli Cik Mit dan Yusuf Cik Mit yang dikehendaki oleh polis kerana terlibat dalam beberapa jenayah telah berlindung. Mereka telah berlindung di sebuah rumah kepunyaan Ibrahim bin Mahmud di situ sejak beberapa bulan lalu. Dalam jangka masa tersebut, ketiga-tiga mereka ini semakin lama semakin menarik ramai pengikut-pengikutnya. Di antara pengikut-pengikut itu termasuklah 34 orang yang juga dikehendaki oleh polis kerana beberapa kesalahan jenayah. Di dalam jangka masa yang sama, semua daripada mereka yang dianggar kemuncaknya lebih kurang 400 orang makin menunjukkan sifat bongkak, angkuh dan mencabar khususnya ke atas pihak berkuasa polis. Bila-bila masa juga pihak berkuasa polis berada di sekitar kawasan tersebut, pihak polis telah diancam dan dicabar oleh golongan tersebut yang membawa dan menggunakan senjata yang berbahaya. Walaupun perkara yang sebenarnya telah dijelaskan oleh kerajaan dalam Dewan Rakyat dan kemudiannya dalam radio dan TV serta akhbar-akhbar, namun ada pihak-pihak yang mengambil kesempatan
menyebarkan khabar-khabar angin serta risalah-risalah yang karut bertujuan untuk mengelirukan orang ramai. Assalamualaikum. Kerajaan amatlah berduka cita kerana pihak-pihak yang tertentu telah menangguk di air keruh dan mengambil kesempatan politik akibat dari tragedi di Memali ini. Sebagai Menteri Penerangan, adalah menjadi tugas saya untuk memberi maklumat-maklumat yang sebenarnya dan dengan sejelas-jelasnya, supaya terdedah segala fitnah yang telah disebarkan serta membasmi segala kesangsian dan keraguan orang ramai mengenai peristiwa Memali. Soalan pertama, apakah yang menyebabkan berlakunya tragedi di Memali? Sebab zahirnya ialah bahawa waran tangkap telah dikeluarkan oleh pihak mahkamah Magistrate Negeri Kedah untuk menangkap penjenayah yang berlindung di rumah Ibrahim Libya. Ibrahim Libya sendiri adalah dikehendaki oleh polis. Penjenayah-penjenayah ini dikehendaki polis kerana beberapa kesalahan jenayah, termasuk A. halangan salah di bawah Seksyen 34 Kanun Keseksaan, B. menggunakan kekerasan, jenayah bagi menakutkan pegawai penguat kuasa daripada menjalankan kewajipannya di bawah Seksyen 353 Kanun Keseksaan, C. kesalahan menakutkan secara jenayah di bawah Seksyen 506 Kanun Keseksaan, D. di bawah Seksyen 6 memiliki senjata-senjata berbahaya, bahan-bahan melecur dan meletup. Tetapi Ibrahim sentiasa dikawal oleh pengawal-pengawal yang bersenjata dan selama hampir satu tahun pihak polis telah bersabar menunggu peluang untuk menangkapnya tanpa penumpahan darah. Kesabaran pihak polis ini dianggap oleh Ibrahim dan pengikut-pengikutnya sebagai satu kelemahan pihak polis dan bahawa polis takut kononnya mengambil tindakan terhadap mereka. Dalam pada itu, pengikut-pengikut makin bertambah dan makin bersedia dengan senjata berbahaya untuk menentang polis. Selain dari penjenayah-penjenayah, orang-orang kampung termasuk wanita dan kanak-kanak telah dihasut oleh Ibrahim supaya menentang pihak yang berkuasa secara kekerasan. Ibrahim telah berjaya memperalatkan wanita dan kanak-kanak yang tidak berdosa sebagai benteng antara polis dan dirinya serta pengawal-pengawal bersenjatanya. Soalan kedua, apakah yang menyebabkan orang-orang kampung, terutama perempuan dan kanak-kanak yang terkenal dengan sifat lemah lembut dan budi bahasanya, menjadi begitu bengis dan mengikut secara membuta tuli segala arahan Ibrahim supaya menentang pihak yang berkuasa? Jawapan kepada soalan ini lebih rumit dan akar umbinya lebih dalam dari yang disedari. Ianya ada kaitan dengan arus penyelewengan serta penyalahgunaan agama Islam untuk kepentingan politik dan kepentingan diri. Dan walaupun kerajaan bersungguh-sungguh melaksanakan dasar penerapan nilai-nilai Islam serta perkembangan agama Islam sebagai agama rasmi negara, ada golongan yang mengambil kesempatan menonjolkan ajaran songsang masing-masing dengan sengaja menyalah tafsirkan ajaran Islam yang sebenarnya. Ianya ada kaitan dengan ahli-ahli dan penyokong-penyokong Parti Islam se-Malaysia, PAS, yang menjalankan kegiatan mengeluar, mengguna serta menyebarkan apa yang didakwa oleh mereka sebagai fatwa yang mengkafirkan orang-orang Islam yang di luar parti itu. Ianya ada kaitan dengan sembahyang dua imam, akad nikah dua kali, keengganan membayar zakat fitrah kepada amil-amil kerajaan, mengadakan kawasan
perkuburan yang berasingan, pemulauan serta perpecahan sesama agama, sekampung dan sekeluarga. Ianya ada kaitan dengan apa yang disifatkan sebagai amanat Haji Abdul Hadi Awang yang menggunakan perkataan jihad sebagai alat politik dan galakkan supaya berlaku pembunuhan sesama manusia dan sesama Islam. Antara lain, amanat ini berbunyi, "Percayalah saudara-saudara, perjuangan kita adalah jihad. Ucapan kita adalah jihad. Derma kita adalah jihad. Dan kerana berjuang dengan puak-puak ini, kalau kita mati kerana berlawan ini, mati kita adalah mati syahid. Mati kita adalah mati Islam." Apakah orang-orang seperti ini berhak membuat fatwa atau amanat yang menggalakkan perbuatan bunuh-membunuh sesama manusia dan sesama Islam dengan sesuka hati mereka? Jika demikian, tidak ada orang yang boleh hidup dengan selamat di tanah yang tercinta ini. Sia-sialah matinya orang awam di kampung Memali pada hari itu kerana terpedaya oleh amanat kononnya yang karut yang didakyahkan kepada mereka. Apakah ini ajaran orang-orang yang cintakan kedamaian dan keamanan? Adakah ini ajaran orang-orang yang inginkan persaudaraan sesama manusia dan sesama Islam? Rakaman pita video serta gambar-gambar dari perpustakaan polis ini boleh menjawab sebahagian dari kesangsian kita, insya-Allah. Operasi polis telah bermula pada kira-kira pukul 8.30 pagi 19 hari bulan November 1985 secara terbuka. Operasi ini telah dilakukan di waktu siang untuk mengelak kecederaan terutama kepada kaum wanita, orang-orang tua dan anak-anak. Setiba saja polis ke kawasan berhampiran dengan rumah Ibrahim Libya, ketuk-ketuk atau beduk telah dibunyikan untuk mengumpul pengikut-pengikut Ibrahim supaya menentang kemarahan polis. Ini ialah bukti bahawa pengawal-pengawal Ibrahim sentiasa bersedia. Laki-laki berparang berjalan ke arah rumah Ibrahim menyahut bunyi ketuk-ketuk. Ibrahim telah disekat dengan batang-batang kayu. Polis yang digunakan belak-belakan awal ini terdiri dari unit simpanan persekutuan atau FRU yang tidak bersenjata kecuali pongkes dan cota serta pelancar gas kemudih mata. Ibrahim Libya telah memperalatkan wanita-wanita, kanak-kanak dan orang tua untuk menentang polis dengan senjata-senjata seperti kapak, buluh runcing, pedang, parang panjang dan lain-lain. Wanita, kanak-kanak dan orang tua ini ditempatkan di barisan depan sedangkan Ibrahim sendiri dan pengawal-pengawal lelakinya berlindung di sebalik semak-semak atau di dalam rumah. Tujuannya ialah supaya jika berlaku pertempuran dan wanita serta kanak-kanak tercedera, polis akan dipersalahkan. Syukur Alhamdulillah, tidak ada seorang pun wanita atau kanak-kanak yang ditimpa kemalangan pada hari itu. Semua baik-baik.
di belakang anda, di belakang sekali, dua Dari kelakuan, gerak-geri serta tindakan wanita dan kanak-kanak pada hari itu adalah jelas bahawa mereka telah didera dan diapi-apikan oleh Ibrahim hingga mereka itu seolah-olah dirasuk ke peringkat tidak sedarkan diri dan tidak tahu apa yang mereka lakukan. Walaupun diancam, dicaci, diugut, dimaki dan dihina, pihak polis telah bertindak dengan penuh keimanan, sabar dan bertanggungjawab. Pada kira-kira pukul 8.45 pagi, apabila unit simpanan persekutuan atau FRU mara kira-kira 50 meter daripada pintu gerbang rumah, mereka telah diserang hendap oleh pengawal-pengawal Ibrahim dengan beberapa das tembakan dari semak-semak sebelah kiri. Dalam serangan ini, seorang inspektor dan seorang sarjan telah terkorban serta merta dan seorang konstabel cedera parah. Tinggal gang ni, tolong mama dulu. Tinggal gang dah dulu. Bo, sana bo, tengok sana. Panggil medical. Medical ni, ni awak kan? Medical. Dan sarjan, kerja. Di samping itu, polis juga diserang oleh lelaki yang bersenjatakan pedang, pedang panjang dan obor berapi. Polis terpaksa melancarkan gas pembedah mata terhadap penyerang-penyerang yang percaya bahawa mereka itu kebal. Ibrahim telah meyakinkan pengikut-pengikutnya bahawa dengan memakai tangkal atau azimat, kononnya mereka itu adalah manusia yang kebal. Kepercayaan karut inilah yang menyebabkan banyak jiwa yang terkorban pada hari itu. Kerana orang-orang yang kononnya kebal ini menyerang polis secara fanatik dan mendadak dan polis terpaksa menggunakan senjata api demi mempertahankan diri. Benarkah dalam Islam ada azimat kebal? Allah berfirman dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Sadaqallahul azim. Yang maksudnya, di mana saja kamu berada, mati akan menemui kamu walaupun kamu berada dalam benteng yang kukuh. Berbalik kepada memali, setelah pegawai-pegawai dan anggota polis terkorban dan setelah nyata bahawa pengawal-pengawal Ibrahim mempunyai senjata api selain dari pedang, bom botol, parang panjang, anak panah beracun dan sebagainya, operasi terpaksa diberhentikan sementara untuk mendapat bantuan kereta perisai dari Keruh dan pasukan polis hutan. Sambil itu, pada kira-kira pukul 11 suku pagi, polis telah bergerak untuk memindahkan penghuni-penghuni rumah yang berdekatan dengan rumah Ibrahim untuk membolehkan polis melancarkan tindakan seterusnya dan supaya keselamatan orang-orang yang tidak berdosa tidak terancam. Depan. Gerakan dimulakan semula kira-kira 2 jam kemudian pada lebih kurang pukul 11 suku pagi dengan ketibaan kereta perisai yang mara ke rumah Ibrahim. Tetapi diserang dengan bom botol atau molotov cocktail dan obor menyala serta tembakan senjata api. Polis terpaksa lagi melancarkan gas pembedah mata dan kemudiannya memandangkan keadaan begitu berbahaya,
operasi diberhentikan lagi buat sementara. Kira-kira pukul 11.50 pagi, pengarah keselamatan dalam negeri dan ketenteraman awam Datuk Yahya Yop Ishak dengan sendirinya menghampiri pintu gerbang rumah Ibrahim untuk berunding dan menasihati orang-orang di dalam pekarangan rumah itu supaya bekerjasama dengan polis dan minta mereka yang dikehendaki menyerah diri untuk diadili oleh mahkamah. Polis juga meminta dan merayu supaya wanita, kanak-kanak dan orang-orang tua keluar dari kawasan itu. Rundingan dan rayuan serta pujukan ini berlangsung selama 5 kali. Malangnya, usaha ini telah gagal dan telah dibalas oleh serangan plastik serta tembakan. Datuk Yahya yang bertindak secara tidak mementingkan keselamatan dirinya telah ditembak. Mujur, tembakan itu tidak kena. Datuk Yahya, walaupun telah ditembak, mara ke depan untuk berunding bagi kali yang terakhir dengan wanita-wanita di pintu gerbang kerana pada waktu ini lelaki telah masuk ke dalam untuk bersedia menyerang polis. Malangnya, rundingan ini juga tidak berjaya. Kira-kira 3 jam sebelum daripada ini, pegawai-pegawai dan anggota-anggota polis telah terbunuh. Namun, polis tidak mengambil sebarang tindakan balas atau berlaku kasar. Mereka menjalankan rundingan secara yang amat sabar serta bertenang. Namun, segala rayuan dan segala nasihat tidak dihiraukan.
Okey, CID team, ha. Ikut sedikit, ya. Pada kira-kira pukul 12 suku tengah hari, polis telah tidak ada jalan lain lagi melainkan menolak pintu gerbang dengan perlahan-lahan dan berhati-hati supaya wanita dan kanak-kanak yang disuruh menjadi perisai di situ tidak terjebak. Dato' Yahya merayu supaya wanita dan kanak-kanak berundur walaupun perbuatan ini mendedahkan diri beliau sendiri pada bahaya. Setelah pintu gerbang terbuka, polis telah masuk ke pekarangan rumah itu untuk memisahkan kaum wanita dan kanak-kanak dari orang-orang lelaki supaya wanita dan kanak-kanak ini selamat jika berlaku pertempuran. Pada ketika ini, polis telah diserang bertubi-tubi dengan parang, pedang dan senjata-senjata tajam serta tembakan senapang patah. Belakang, toyong. Orang anggota polis telah mengalami luka parah setelah mempertahankan diri dari serangan bertubi-tubi oleh orang-orang yang sudah terasuk dengan kepercayaan bahawa mereka itu kebal. Dengan keadaan mempertahankan diri, pihak polis terpaksa menggunakan senjata api dan 8 orang awam telah terbunuh. Dalam keadaan yang genting itu, polis hutan telah masuk ke pekarangan rumah itu untuk menguasai dan mententeramkan keadaan. Polis telah berjaya menguasai kawasan dan keadaan pada pukul 1:30 tengah hari. Pada keseluruhannya, seramai 4 orang anggota polis terkorban dan 14 orang awam terbunuh dalam kejadian itu. Bilangan yang cedera ialah seramai 20 orang anggota polis dan 9 orang awam. Polis juga telah menangkap 159 orang berhubung dengan kejadian tersebut. Dalam operasi menangkap dan memindahkan orang-orang awam dari kawasan itu, polis telah bertindak dengan teratur walaupun dalam keadaan yang genting dan bahaya. Wanita-wanita dijaga oleh anggota-anggota wanita polis simpanan. Ibrahim yang cedera telah dibawa ke hospital tetapi tidak dapat diselamatkan. Jangan pegang, saya boleh buat. Buka. Polis telah mendapati berbagai-bagai senjata, risalah-risalah politik serta hasutan yang membuktikan bahawa Ibrahim bukan sekadar seorang guru agama
tetapi adalah seorang yang menghasut pengikut-pengikutnya menentang kerajaan secara kekerasan. Adalah jelas, Ibrahim mempunyai penglibatan politik secara langsung. Beliau pernah bertanding dalam tahun 1979 dan 1982 atas tiket PAS. Ceramah-ceramah Ibrahim juga dibuat atas nama PAS. Terdapat juga bukti-bukti lain seperti bekalan makanan yang banyak, bangsal-bangsal pengawal, pagar duri yang berlapis, kawah-kawah nasi serta senjata berbagai rupa dan lain-lain peralatan yang menunjukkan bahawa pekarangan rumah ini adalah tempat perlindungan dan kubu orang-orang yang dikehendaki oleh polis dan yang bersedia serta berazam menentang pihak yang berkuasa jika percubaan menangkap mereka dilakukan. Gambar-gambar dari perpustakaan video polis ini jelas membuktikan bahawa alat-alat kelengkapan serta senjata-senjata yang terdapat di dalam dan di kawasan rumah Ibrahim bukanlah alat-alat kelengkapan serta senjata-senjata yang biasanya terdapat dalam sebuah rumah guru agama yang menghormati undang-undang dan kedamaian mengikut ajaran Islam. Risalah-risalah hasutan dan politik yang terdapat di rumah Ibrahim Libya. Bekalan makanan serta alat-alat seperti video kaset, typewriter, peti ais dan lain-lain. Senjata-senjata yang digunakan untuk menyerang polis. Molotov koktail dan racun untuk anak panah. Dia menembak ni. Kita boleh pegang. Bangsal dan kubu pengawal di sekeliling rumah Ibrahim Libya. Saya percaya, Tuan-Tuan Pertua, setiap lapisan rakyat di negara kita yang cintakan keamanan tanpa mengira pegangan politik, kepercayaan agama dan latar belakang keturunan tentulah berasa sedih dan duka cita di atas tragedi ini. Marilah kita sama-sama pastikan supaya tragedi seperti ini tidak berulang lagi. Bagi pihak kerajaan dan rakyat Malaysia, saya ingin merakamkan ucapan takziah kepada para anggota polis yang telah terkorban di dalam tragedi ini.
Kematian mereka adalah atas tugas untuk memelihara dan menegakkan kedaulatan undang-undang. Kepada orang awam juga yang telah menjadi mangsa dalam tragedi ini, kerajaan juga merakamkan ucapan takziah. Saya juga ingin merakamkan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada pasukan polis yang telah menjalankan tugas mereka dengan begitu sabar, dengan penuh keimanan, dengan penuh tanggungjawab dan dedikasi.